Mana bangunan Rahman Tech anda? Tak jumpa-jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua yang hadir pada kursus hari ini. Jadi saya rasa kita boleh mulakan kelas kita pada hari ini dengan harapan yang lain tak terlampau lewat untuk sampai. Okey, jadi saya difahamkan ini adalah kursus Sains Sukan Tahap 1. Kursus Sains Sukan Tahap 1 di mana pada hari ini Allah akan bersama-sama saya untuk belajar dalam subtopik Sains Sukan Tahap 1, latihan dan persediaan fizikal. Okey, kalau dia mempunyai banyak bahasa, maksudnya kadang-kadang dipanggil kaedah latihan, kadang-kadang dipanggil sebagai soal yang fizikal dan berbagai lagi. Okey, jadi sebelum saya mulakan majlis kita pada hari ini, adalah lebih baik untuk saya mengenalkan diri saya dan saya kenal diri anda supaya saya dapat bantu anda. Sebab dalam Sains Sukan kita ada prinsip individualistik di mana masing-masing ada ciri masing-masing dan sebab-sebab tertentu kenapa tuan-tuan dan puan-puan datang pada kursus hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan berkorban selama 1,000 untuk datang kursus pada hari ini, tinggal tempat kerja dan akan menjalani pemeriksaan esok untuk menentukan sama ada tuan-tuan dan puan-puan akan lulus kursus ini. Okey, jadi sebelum saya kenal tuan-tuan dan puan-puan, biar saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Hadafi Fitri bin Muhammad Latif. Saya merupakan tutor Fakulti Biomedical UTM di bawah Prof. Hafiz. Saya rasa dia datang mengajar pada hari pertama ni. Saya di bawah Prof. Hafiz. Prof. Hafiz adalah pos saya. Okey. Saya graduate dalam bidang Diploma Kejuruteraan Awam. Diploma Kejuruteraan Awam. Dan saya sambung belajar di dalam Bachelor Sport Science. Dan kemudian saya sambung belajar di dalam PhD Health Science. Okey, jadi bidang saya itu berbeza-beza. Tapi apa yang menyebabkan saya passion dalam Sains Sukan ini? Kerana minat. Kerana minat saya, walaupun saya sambung dalam PhD Health Science, Sains Sukan tetap saya tak tinggalkan. Kerana dalam bidang kajian saya lebih pada sport rehabilitasi dalam bidang sukan juga. Okey. Dan sekarang saya berada di
dalam UTM dah dekat 8 tahun. 8 tahun saya berkhidmat di UTM. Okey. Jadi seterusnya saya nak tuan-tuan dan puan-puan kenalkan diri tuan-tuan dan puan-puan, mungkin daripada kanan. Kenalkan diri tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang kedua, kenapa masuk kursus sains sukan tahap 1? Itu saja yang saya nak. Kenalkan diri tuan-tuan dan puan-puan, siapa tuan-tuan dan puan-puan, dan kenapa masuk kursus sains sukan tahap 1. Supaya ini pentingnya maklumat untuk diri saya, supaya saya boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan apa kehendak tuan-tuan, keperluan tuan-tuan dan puan-puan masuk dalam kursus ini. Okey, boleh bangun. Do what?
Terima kasih.
ni, okey. Ya, assalamualaikum. Nama saya Syahana. Saya merupakan di Bajo. Saya masuk. Okey, teruskan. Saya masuk bisnes sebab saya ingat. Saya pun nak tambah ilmu buat saya. Sebagai ikon kepada
sebagai ikon
Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau tuan-tuan dan puan-puan adalah sendiri penyumbang utama pingat gold medal Olimpiade negara. Memang katakan kalau atlet tuan-tuan dan puan-puan yang berjaya, satu hari nanti mereka akan beritahu juga siapa yang develop diorang, siapa yang berjaya menghasilkan diorang ke peringkat tersebut. Kalau tuan-tuan pernah tengok interview Lee Chowet, pernah tengok? Pernah tengok interview Lee Chowet, biodata dia, background dia. Dia sangat berterima kasih kepada coach semasa dia di bawah peringkat sekolah. Coach dia ambil hantar ke tempat training. Kerana mak bapak dia tak boleh nak hantar, coach dia ambil dan hantar ke tempat training. Dan dalam interview tersebut, dia cakap dia sangat-sangat berterima kasih kepada coach dia. Coach yang mengambil dan menghantar dia ke tempat training. Jadi saya nak tuan-tuan dan puan-puan betulkan niat-niat tuan-tuan dan puan-puan datang ke kursus ini. Apa yang menggerakkan hati tuan-tuan dan puan-puan datang ke kursus ini sebenarnya bukan tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang menggerakkan hati tuan-tuan untuk datang ke kursus ini adalah daripada Tuhan. Daripada Tuhan turun ke hati tuan-tuan dan puan-puan untuk hadir ke kursus ini. Dan kalau kita datang betulkan niat kita, mungkin kita fokus apa yang kita belajar, mungkin kita juga akan berjaya menghasilkan gold medal Olimpiade pertama negara. Okey, jadi sebelum saya teruskan kelas hari ini, saya nak tayangkan satu video. Okey, dalam kelas saya, saya lebih banyak kerja-kerja grupi. Okey, ada semangat kerjasama. Okey, sebelum saya teruskan, saya nak tayangkan satu video. Dan apa yang saya nak tuan-tuan dan puan-puan lakukan daripada video yang saya tayangkan ini, saya nak tuan-tuan dan puan-puan pilih satu kata pujangga kata yang saya tayangkan ini. Pilih satu dan kenapa tuan-tuan dan puan-puan pilih kata tersebut. Okey, seperti yang kita tahu, latihan dan persediaan fizikal. Okay. Tujuan utama subjek latihan dan persediaan fizikal adalah untuk melahirkan seorang juara. How to be a champion, how to be a winner, how to make a champion. Okay. Okay, sekejap. Kita semua beritahu saya, saya boleh ulang semula. Tak ada masalah. Kita sampai petang kan? Pukul 5 kan? Jadual saya bersama awak 8 sampai 5 kan? Okay. 8 sampai 4.30, bukan 5. Sebab pukul 9 start. Ada ujian kan? Ada ujian? Oh, habis hari ni. Maksudnya semua ujian hari ni. Okey. Okey. Sepanjang saya mengajar kursus yang sukan, saya rasa atlet taekwondo paling ramai. Tiap-tiap tahun mesti atlet taekwondo, kursus taekwondo paling ramai menghadiri kursus yang sukan. Banyak ada taekwondo sebab saya rasa persatuan awak, organisasi awak sangat kuat. Maksudnya dalam menghadiri kursus ini untuk membangunkan atlet awak. Okey? Okey, saya nak awak tengok dan pilih satu quote dan kenapa awak pilih quote tersebut. Sebelum kita pergi kepada nota sains sukan.